Hai teman-teman, hari ini saya mau coba kasih tahu untuk cara penyembuhan kura-kura sulcata yang sedang pilek ya. Ini kebetulan size-nya hampir 20 atau 22 gitu ya. Kebetulan dia lagi pilek, saya lihat hidungnya meler. Walaupun nafsu makan masih tetap bagus gitu. Cuman ini. Ya. Ini biasanya suka saya sedot seperti ini. Saya sedot. Setelah disedot, biasanya sih saya nggak pernah sedot ya. Saya mempergunakan sedot untuk bayi sih, hidung bayi. Ini seperti itu. Mata nggak loyo, nafsu makan juga bagus, cuma hidungnya berair aja. Kebetulan saya mempergunakan reptil nose untuk pengobatan dengan cara ya ditetesin di hidungnya aja. Saya tetesin 1 atau 2 tetes ya. 1 atau 2 tetes seperti ini dengan reptil nose. Dia akan sedikit berbusa dan sedikit agak merasa tidak nyaman. Saya lap. Ini mulai kelihatan plong ya, tapi bukan berarti udah sembuh. Akan saya teteskan lagi hidungnya, lubang hidungnya. Dah. Tunggu beberapa saat sampai cairan obat itu masuk ke dalam hidungnya. Ini mungkin terlihat ya, ada butir-butir kayak udara gitu, tapi tetap akan saya biarkan seperti ini. Biasanya kalau udah kayak gini, paling lama kalau kita rutin pagi atau sore kita kasih, 3 hari akan sembuh. Nafsu makannya lebih hebat lagi karena sulcata ini terkenal dengan doyan makannya ya. Ini si jendol-jendol saya bilang. Saya piara dari baby sampai sekarang udah size 20, kira-kira 4 tahun lah. Udah, cairan sudah masuk, kita lap sama tisu aja, kita keringin seperti itu. Biasanya kalau kita tutup sebentar begini akan basah. Ya cuma ini perawatan kura-kura pilek saya. Dan saya tidak pernah khawatir dengan yang namanya pilek ya. Kecuali kalau NBD saya agak khawatir. Kalau pilek gak masalah sih.
Malah size besar saya pernah pilek hampir setahun, saya cuekin, sembuh sendiri. Kura-kura yang pertama kali saya punya si bulldozer namanya, saya cuekin, dia sembuh sendiri. Karena keseringan main outdoor dan saya tidak pernah manjain piaraan saya ya. Pada prinsipnya cuma kita kasih pakan yang terbaik aja buat mereka. Oke, cukup. Thank you ya.